Tumben pagi-pagi. Halo, Kak. Vic, ini gawat, Vic. Ini benar-benar gawat. Gawat kenapa? Masa ada yang taruh buku harian itu di bawah bantalku? Kok bisa, Kak? Gimana caranya? Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu, Vic. Aduh, apa jangan-jangan ini perbuatan Utari ya, Kak? Nggak mungkin ini Utari. Karena kalau Utari, dia pasti akan memanfaatkan buku harian itu. Bukan ngembaliin ke aku. Iya, benar juga sih, Kak. Kayaknya nggak mungkin Utari melakukan itu. Ya, aku benar-benar takut, Vic. Seakan-akan aku sedang dikejar oleh dosa masa laluku. Padahal sekarang aku ingin sekali jadi orang baik, Vic. Iya sih, Kak. Tapi siapa kira-kira yang bisa menaruh buku harian itu di bawah bantal kamu? Maka itu, kalau aku tahu, aku nggak akan tanya sama kamu. Tunggu sebentar, Kak. Ada orang yang naruh pesan di kacaku. Apa, Vic? Coba kamu lihat deh. Kak, ternyata itu perbuatan cinta, Kak. Dia yang melakukan itu. Iya, di sini tertulis di pesan ini, aku yang mengembalikan diary itu ke Ibu Linda. Tertanda cinta. Kenapa jadi gini ya, Kak? Aku jadi takut nih. Aduh, Vic, aku juga nggak tahu. Aduh. Gimana ini, Vic? Gimana? Ya udah, Kak. Aku telepon kamu lagi ntar ya. Jangan-jangan dia masih sekitar sini, sekitar rumahku. Iya, Vic, aku tunggu ya. Cinta! Di mana kamu? Ayo keluar sini! Kamu nakutin aku, kan? Om Viko, aku gak akan membiarkan hidup kamu tenang. Karena kamu sudah berusaha membunuhku dan mengganggu adikku Dini. Mas. Maaf. Ada apa? Kalian lihat perempuan ini. Enggak, Mas. Vic, kamu tadi bilang kamu dapat surat dari Cinta. Benar gak sih? Kak, soal benar atau tidaknya aku tidak tahu, Kak. Tapi ada satu cara untuk memastikan apakah Cinta masih hidup atau tidak. Kita harus mencocokkan tulisan cinta yang ada tulisan itu sama tulisan cinta waktu dia bikin puisi buat Revan. Oke. Revan sepertinya masih punya puisi yang ditulis oleh Cinta. Nanti aku mintain sama dia. Ma? Tessa, benar banget. Hidup itu tanpa seni itu bagaikan apa ya? Lupa lah. Makanya aku seneng banget sekali lagi belajar-belajar, baca-baca tentang puisi dan lain-lain gitu. Ya biar hidup tambah berwarna gitu kan. Iya. Nanti aku lanjutin lagi ya ngobrolnya ya. Oke, Tes, sampai nanti. Bye. Kamu udah dapat kabar dari Cinta? Cinta? Iya, Cinta. Ma. Mama kenapa tiba-tiba nanyain soal Cinta? Apa Mama udah dapat informasi tentang Cinta? Oh. Mama cuman agak bingung tadi. Jadi Ma pikir apa kamu sudah dapat kabar dari Cinta? Enggak, Ma. Aku belum dapat kabar apapun tentang Cinta. Van, Mama boleh pinjam puisinya Cinta enggak? Iya. Ya boleh-boleh aja sih, Ma. Tapi buat apa?
Mama ini sekarang lagi belajar seni. Jadi Mama lagi seneng baca-baca puisi. Kalau boleh, Mama mau baca-baca puisinya cinta. Ya siapa tahu dengan bakat Mama ini Mama bisa jadi sastrawan besar, ya kan? Iya Ma, iya, yaudah. Kalau gitu Mama ambil sendiri aja ya di rak buku aku, oke? Ah, iya, Mama aku langsung mau, ambil. Iya, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Iya Ma. Hampir aja.